Oh, ini Poppy main di mid kayaknya nih. Mereka soalnya enggak ada ini guys, enggak ada magenya. Jadi di sini seharusnya Poppy-nya yang jadi mid laner-nya sih. Artinya kita lawan Ruby nih sekarang. Mereka lumayan banyak nih hero areanya, skill areanya guys. Warnya nih mereka kuat ini. Tapi hero kita juga ini sih lumayan bagus, dapat Fanny sama Wanwan. Late game-nya juga kita ada ini guys, Cecil juga. Kalau early game-nya ini Fanny udah sakit sih dia. Jadi seharusnya ini early-nya aman-aman aja guys. Asalkan nggak ini aja sih, nggak keambil aja bak Fanny-nya. Dapet Cecil Ruby-nya. Nah bener ini si Povios-nya di mid dia. Nice. Fanny udah ngerusuh. Ini kita masih nganggur dulu aja guys di lane. Soalnya ini apa sih, belum ada war. Tadi Fanny juga ngurusnya sendiri dia. Revive nih. Mati. Oh mati dia. Tapi tadi kayaknya aku lihat kok nggak, kayak udah nggak nyala ya pasifku ya. Agak aneh guys, mungkin ngebug visualnya. Balik putranya. Missing. Karina damage ini guys ya. Karina ting udah jarang ketemunya guys. Tapi ku tonton di MPL PH kayaknya ini lah apa sih, Karina ting masih dipakai sama tim siapa gitu. Oh, pokoknya ada yang masih pakai ini guys, meta Karina ting emblem sawi. Apa aku salah nonton ya? Season 9 mungkin aku tonton guys. Cuman kalau di Indo emang Karina agak ini dia. Kayaknya nggak terlalu sering di pick sih Karina. Di MPLPH beda-beda guys. Ini apa sih? Hero yang sering jadi langganan pick. Kalau kata anti Max sih di PH, Lolita katanya sering di pick guys. Pokoknya agak beda dikit lah MPLPH sama Indo metanya guys. Menurutku di PH agak lebih unik sih metanya. Kalau di Indo kan biasanya hero itu aja. Ini kena banyak nih. Kabur dong. Waduh. Cuma kita gerak ini guys. Kupranya ini ganggu nih sama Poppy-nya. Gak ada ulti dia guys. Selamat aku. Balik. Masalahnya hero kita juga banyak ini, banyak hero dash-nya. Jadi kalau di war ini Poppy-nya enak kali sih guys. Nggak ada yang pick Esme juga masalahnya nih. Aku udah kadung pick Yuzhong. Bawahku di push sekarang. Enggak sih. Masih aman bawahnya guys. Thank you. Dua gerobak dong aku ini. Ketinggalan. Dikit lagi kok. Rugi kali kita guys. Ini kita first itemnya juga langsung dominance guys ya. Ini Atlas putih. Nggak jadi guys. Ruby-nya udah pakai flicker dia ya. Ultinya juga udah dipakai tadi. Tapi ini sih ultinya Ruby nggak terlalu lama. Mungkin berapa ya? 20 detik kan kayaknya. Kemudian kena geng di atas. Kita cutting line bisa kali ya. Soalnya tadi musuhnya masih rame di atas. Ruby-nya lagi gangguin guys. Ditarik lah tuh. Kayak gini nggak bisa sih, harus balik guys. Percuma kita ini cutting lane sekarat soalnya kita udah Povios-nya juga. Balik dulu guys, isi darah. Skornya ini masih aman sih ya, 4-3. Turtle-nya dibawa lagi nih guys. Pani kita masih di atas dia. Itu ngegang si Irithel-nya. Nice. Ini mereka turtle kayak ini. Sini coy. Gas dulu, tapi Fanny masih agak jauh deh guys. Wah ini nggak bisa sih. Ada Kufra-nya juga nih. Mati aku guys. Ini mau gerak aja susah kali guys.
Soalnya ini mereka ada si Ruby sama Sutanya ini loh. CC mereka nih area soalnya. Kalau di war enak sih, guys. Bawahnya enggak ada yang jaga apa ya? Ruby-nya di masih enggak di atas dia. Oh, kita skornya masih ini sih, guys. Masih menang, cuman enggak terlalu jauh bedanya. Goldnya juga masih mirip-mirip sih, nggak terlalu ini guys. Kita nggak terlalu unggul goldnya, cuman beda dikit doang sama musuhnya. Ruby-nya udah jadi Husqvarna sih ya, agak susah bunuhnya guys. Kalau di rumput, pokoknya Ruby kalau udah di rumput itu dia bakalan susah dibunuhnya. Soalnya jadi lifestyle-nya tuh deras sekali guys, walaupun udah bikin anti regen tetap susah matinya dia. Itu pasti bakal rumput lagi. Soalnya kalau di rumput ya enak guys. Nah kayak gini itu jadi nggak habis-habis gitu loh darahnya. Kayak gini nggak bakal kelar-kelar sih guys. Susah banget bunuh Ruby-nya soalnya. Kita nggak ada ini. Belum ada bikin item damage, jadi nggak terlalu terasa guys. Limit kita. Ini Karina nih, mati ya, nice. Gak apa-apa guys, itu secure guys ya. Kalau KS tuh beda lagi guys. Soalnya tadi Karina dia udah mau kabur gitu, jadi nggak ada yang ngejar, ya udah kita aja yang bunuh guys. Dan kita langsung start turtle. Sabar, aku nggak ada ulti guys. Barusan dari aku pakai. Oh ini Karina udah hidup ya guys. Nah, agak bahaya juga nih. Rame guys, mati sini. Aduh, dikejar jadi tel guys. Skill ku cooldown semua. Miss lagi. Wah, make ini dia, make purify. Malah rata guys. Langsung OTW guys. Ini mid-nya mau di-push tadi sama musuhnya. Turut mid kita udah jebol soalnya guys. Rata lagi sih. Banwannya udah nggak bisa diselamatin guys. Kalau dia ngedas ini malah profilnya enak jadinya. Tapi kalau dia nggak mukul juga salah sih guys. Jadi banwannya serba salah nih kalau di war. Harus nunggu ini, harus pancing profilnya keluarin ulti dulu dia. Kalau nggak gitu bakal susah banwannya guys. Ada Kufra juga kan. Kita bisa ini sih counter buat pakai counter wanwan. Jadinya ini one-one-nya susah gerak juga guys kalau di war. Nah, atasnya sekarang yang mau dipus ini. Aku belum ada ulti, sabar dulu guys. Tapi kayaknya seharusnya aman sih atasnya. Ini kita bantu mid-nya aja. Fanny-nya jago sih guys. Cuman ya itu, ini war-nya mereka ini apa sih, kuat banget guys musuhnya. Balik. Mati sih Wanwan ini. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, guys. Udah ini lagi. Selamat aku. Nice. Karina mati nggak? Nggak mati. Udah sekarat dia padahal. Tapi ini kayaknya musuhnya mungkin bakal Lord mereka, guys. Bisa jadi sih. Si Lord ungu. Seharusnya kalau mereka dapat masih bisa dev lah guys ya. Sabar aja dulu. Kita dev bawahnya. Semoga aja nggak ngelor sih mereka. Nah ini return udah hidup. Seharusnya mereka bakal lebih pede buat ngelor. Karena kalau ada return cepet sih seharusnya lornya. Buset nih minion kok tebel kali guys. Minion gerobak ini. Sudah. Oh mereka masih mencar sih, artinya belum seharusnya belum mulai lord. Nah, ini masih belum kelihatan musuhnya guys. Belum lord kah? Kalau mereka lord bisa kontes nggak ya? Tapi padahal skor kita ini sih, skor kita masih nggak beda jauh guys. Masih mirip-mirip, nggak terlalu jauh perbandingannya. Cuman kalau war ini mereka masih lebih kuat sih.
Ini ya, harus ini guys, timingnya pas. Mencari retailnya dulu nih. Dia kayaknya masih ada ini lagi sih. Ini nih, Fanny. Nice. Wah, tim kita rata guys. Nggak sih, nggak bisa sih. Dapat sih retailnya. Cuman ini tim kita juga pada mati guys. Fokusnya belum ada ulti di sini. Bentar. One sabar one. Nih offset banget ya. Nice. Sakit juga nih Cecil ya. Oke, Cecil ini guys ya. Kunci late game kita guys. Jadi dia bikin full damage ini. Enggak apa-apa lah. Kita artinya kita ini aja. Apa sih cover Cecilnya? Asal Cecil nggak mati masih bisa sih menangis suaranya. Tuh. Kelas. Nih. Nice. Nah. Langsung lord aja, guys. Tapi kita malah nge-push. Nggak bisa sih kalau maksa nge-push kayak gitu. Malah rata dong. Wah, nggak bisa, guys. Balik sini. Tim kita rata lagi guys. Kalau tadi mereka ikut lore sih mungkin bisa dapet kita ya. Tapi mereka nya rata guys. Nah, ini kita harus nunggu lagi nih. Nunggu Cecil nya hidup. Tapi kayaknya mereka yang lore. Bentar. Itu udah ngelore gak ya? Oh enggak. Masih belum kayaknya. Irritalnya di bawah dia soalnya. Nah, ini retailnya juga udah jadi WON ya, guys. Agak tambah susah lagi sini ngincernya. Kita pokoknya yang ganggu sih purify-nya itu ya. Kalau kita petrify dia bisa ini, bisa kabur, guys. Ruby di atas, retail masih di bawah. Itu Fanny yang cari retail bisa nggak ya? Itu lawan satu. Nggak bisa sih kayaknya. Ini nih. Tapi ini kayaknya mancing sih, guys. Oh enggak. Wah. Masih sempat ulti. Ini nih atasnya nih. Retail. Nice. Cukup. Oh enggak apa-apa guys. Rata. Nah. Langsung lord aja. Tapi enggak ada yang ngepush mid sih. Itu one-one-nya bantuin, cok. Enggak ada yang bantuin one-one-nya guys. Dia bisa sih. Yuk bisa yuk. Cecil udah full item ya. Ini aku PD war guys. Lihat tuh damage-nya. Ini bunuh nih. Nice. Bisa nih guys. Bisa menang kita guys. Cecil kita udah sakit kali soalnya nih. Ini nih. Retail. Tar. Ini. Gila langsung hilang. Langsung end aja guys. Akhirnya bisa nih. Minionnya udah banyak soalnya. Kelas. Mantap kali guys. Untung Cecilnya ini guys udah dapat stack banyak jadi sakit. Deh.